Media Suara Semesta edisi hari ini, hari Minggu 3 April 2022. Dengan mengetengahkan informasi tentang syukuran penabalan putra dari Anissa HSE, Ketua Umum Media Suara Semesta dan LSM Suara Semesta Keadilan. Dalam memberikan nama anak dianjurkan dengan nama-nama yang baik dan di dalamnya terkandung doa. Nama merupakan doa yang disematkan orang tua. Itulah hasil pantauan dari awak media Suara Semesta ketika melihat ritual penabalan nama dari putra Ketua Umum Media Suara Semesta Anissa HSE 24 Februari 2022 yang lalu. Memilihkan nama anak yang bagus tak hanya untuk memberikan doa yang baik untuk di kemudian hari, namun juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata Ibu Anissa sambil tersenyum bahagia atas kelahiran putra pertamanya yang diberi nama Muhammad El Patan. Nama pada anak mengandung doa. Tentunya orang tua ingin nama anak mengandung arti yang baik agar selalu sehat dan panjang umur, tuturnya. Kepada rekan-rekan wartawan media Suara Semesta maupun LSM Suara Semesta Keadilan, saya harapkan doa atas kebersamaan kita selama ini agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tetap dalam hidayahnya sesama keluarga. Tutup Anissa HSE, Ketua Umum Media maupun LSM Suara Semesta Keadilan. Demikian informasi ini disampaikan. Untuk dapat diketahui dan dimaklumi, selanjutnya kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
Silakan berdiri.